segmen reportase kali ini kita akan melihat seperti apakah penerapan inovasi teknologi di bidang pertanian dari 3 daerah. Kita akan menuju ke Papua, daerah paling ujung timur Indonesia, Papua. Ada rekan kita Irsa Yoku yang akan menyampaikan terkait dengan inovasi tanaman agroinovasi yang menjadi model memanfaatkan pekarangan. Irsa, selamat pagi. Kira-kira seperti apa ini penerapan inovasi tanaman agroinovasi yang menjadi model untuk memanfaatkan pekarangan rumah mungkin, Irsa? Ya, selamat pagi Ardi, Bunga dan juga pemirsa. Berbagai inovasi teknologi di bidang pertanian ini telah dilakukan oleh Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Papua atau BPTP yang berlokasi di Kampung Yahim, Kabupaten Sentani. Dan terus tentunya berupaya mengembangkan berbagai inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang tentunya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Papua sendiri. Salah satunya adalah Taman Agroinovasi yang menjadi model bagi masyarakat untuk menerapkan rumah pangan lestari. Iya, pemirsa, Taman Agroinovasi yang dikembangkan BPTP Papua merupakan model yang dapat dicontoh oleh masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan rumah dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga tentunya. Di Taman Agro ini dapat diintegrasikan antara tanaman pangan seperti sayuran, kemudian kolam ikan, bahkan pemeliharaan ternak berupa unggas serta obat-obatan. Dan tentunya diharapkan melalui penerapan inovasi teknologi menanam dalam wadah ini akan menjadi model pembelajaran bagi masyarakat untuk diterapkan di pekarangan rumah. Selain itu juga pemirsa, berbagai organisasi wanita dan juga sekolah-sekolah ini banyak datang dan berkunjung ke BPTP Papua untuk dapat menerapkan tanaman agroinovasi tersebut. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa tugas pokok dari BPTP Papua sendiri adalah melaksanakan pengkajian dan juga perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang diharapkan akan mudah diterapkan dan memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Taman Agroinovasi maksudnya ini supaya menjadi model untuk masyarakat melihat dan belajar bagaimana memanfaatkan pekarangan yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan pangan dan gizi, sekaligus juga untuk tanaman obat dan sebagainya. Awalnya kita menginovasikan model kawasan rumah pangan lestari. Kawasan rumah pangan lestari ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang tidak termanfaatkan untuk dijadikan usaha budidaya pertanian, menghasilkan tanaman pangan, tanaman buah, bahkan ada dibuat kolam, ada ternak untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga. Karena keberadaan pangan bagi keluarga dengan sendirinya akan memenuhi kecukupan pangan dan gizi keluarga itu sendiri. Ya, sementara itu pemirsa, bidang tanaman pangan berbagai inovasi teknologi pertanian baik untuk varietas unggul seperti halnya padi, jagung dan juga kedelai juga telah dilakukan. Seperti varietas unggul jagung yang dikembangkan adalah varietas Bima Uri 19 di mana varietas tersebut tahan terhadap hama dan produktivitasnya tinggi dengan menerapkan sistem jajar legowo. Inovasi teknologi yang BPTP sebarkan ke masyarakat, diantaranya varietas unggul baru berbagai jenis padi, varietas padi, kemudian jagung, bawang merah, kedelai, dan itu untuk tanaman pangan, kemudian juga cabai, banyak sekali yang sudah dilakukan. Kemudian inovasi teknologi yang dilakukan berupa teknologi spesifik lokasi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Teknologi-teknologi ini memberikan manfaat bagi masyarakat, ya, antara lain juga seperti rumah pangan lestari. Model yang kita bangun ini cukup berkembang secara baik di masyarakat yang dapat memenuhi pangan dan gizi masyarakat sehari-hari. Contohnya seperti Taman Agro ini merupakan salah satu model yang bisa dikembangkan bukan hanya untuk pangan saja, tapi tanaman obat dan sebagainya.
Iya, pemirsa, inovasi teknologi pertanian oleh BPTP Papua ini tidak saja dalam hal menanam varietas unggul dan juga teknik pembudidayaannya. Namun BPTP juga melakukan berbagai inovasi pemanfaatan bahan pangan lokal seperti halnya sagu dan umbi-umbian yang merupakan hasil kebun dari masyarakat Papua ini sendiri. Dan tentunya akan memperkaya bahan makanan dan juga jenis panganan di masyarakat kita. Demikian informasi reportase dari Papua, kita kembali lagi ke Jakarta. Irsa Yoku, terima kasih atas informasi terkait dengan tadi Taman Agro Inovasi yang bisa menjadikan model pembelajaran bagi ibu-ibu rumah tangga. Betul. Mungkin juga bisa dijadikan itu sebagai... Itu cita-cita saya. Di pekarangan rumah sudah ada berbagai macam bahan-bahan untuk masak. Ya. Jadi tinggal petik. Tinggal petik. Dan kalau misalnya harga naik, nggak usah khawatir. Aman. Ya. Aman. Cabai naik, nggak masalah. Iya.